Kejadian guys di Takalar. Inilah video amatir sesaat setelah tabrakan dua minibus di Jalan Poros Takalar Jeneponto, Kabupaten Takalar. Kedua mobil alami ringsek lantaran kerasnya benturan. Beruntung saat kejadian, sopir maupun penumpang tak alami luka. Tabrakan ini terjadi setelah salah satu mobil minibus ingin mendahului mobil di depannya. Namun saat akan mendahului, mobil lainnya tengah parkir di arah yang berlawanan dan tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Dia kan posisi melambung. Iya. Toh, ada tiga mobil melambung. Kita yang pakai mobil hitam. Saya mobil hitam dari arah Makassar. Iya. Dia dua melambung mobil, tapi dia tiga bereret. Ini saya yang tahu ya? Iya. Iya. Saya sudah kore lampu dari jauh, klakson dari jauh. Duanya lolos, ternyata masih ada satu masuk. Dari belakang? Dari belakangnya. Kita berapa penumpang di dalam? Saya tiga orang. Tiga orang? Kondisi sendiri kita sebagai supir bagaimana? Kondisi ya seperti ini ya. Keselio dengan memar di bagian muka. Tidak ada yang masuk parah-parah sekali? Ya, mungkin tidak ada. Yang lainnya selamat? Yang lainnya selamat. Tapi parah ya mobil? Parah mobil ya. Kondisi anunya rapat ke belakang. Ke belakang? Iya.